Okey, aduan ni adalah aduan saya. Tapi apa yang saya dapat tahu, kita lari 30 darjah. Satu darjah dah lari 125 km. Sekarang kita dah lari 300 km. Okey, aduan ni adalah aduan saya. Okey. Inilah yang mula-mula jadi waktu benda ni terjadi. Okay. Iaitu kawan saya sendiri yang saya kebumikan. Saya biasa dengan kubur ni. Saya yang urus orang mati di Gasing. Tapi apa yang saya dapat, kubur ni bagi saya memang lari. Tanah perkuburan Islam Pantai Dalam. Ada pihak yang mempertikaikan kaedah pengurusan jenazah di tanah perkuburan di sini. Isunya mengenai arah kiblat. Mereka mendakwa beberapa kubur dikatakan tidak mengikut arah kiblat yang tepat. Tinjauan kami ke atas tanah perkuburan Islam di sini mendapati tanda arah kiblat sememangnya telah disediakan oleh pihak Jabatan Agama. Namun, sesetengah penduduk mendakwa ada beberapa kubur dikatakan sedikit terpesong dari arah kiblat yang sepatutnya. Tapi apa yang saya dapat tahu, kita lari 30 darjah. Okey, di dalam hukum mengatakan mufti bermuzakarah satu Malaysia hanya boleh lari 3 darjah. Satu darjah dah lari 125 km. Sekarang kita dah lari 300 km. Kiblat tu memang saya was-was. Sebab saya pun ada kompas tu. Saya dah tengok pun memang lari jauh. Bukannya sikit, 5 darjah, 10 darjah. Memang was-was. Sebab benda ni kita dalam mufti muzakarah pun kata 3 ataupun 2 darjah saja. Ada bulan tu dia mengikut matahari, dia tergelincir sikit saja. Jadi was-was lah. Was-was, memang saya was-was pasal suki blat ni untuk perkuburan ni, pusara. Dari mata kasar kami semasa tinjauan ini dilakukan, kami tidak dapat pastikan sama ada benar atau tidak beberapa kubur yang dimaksudkan lari dari arah kiblat. Kerana darjah peratusan ukuran tersebut mungkin memerlukan peralatan khas dan perlu diteliti oleh pihak yang berwajib. Pertikaian dua pihak antara pihak pengurusan tanah perkuburan dan beberapa penduduk dikatakan berlaku sejak tahun 2017 lagi. Jadi memang saya sendiri tidak puas hati sebab saya sendiri yang mengurus di sini selama lebih kurang dalam 20 lebih tahun untuk urusan jenazah, bukan kebumian. Jadi saya tahu sedikit tentang perkuburan. Jadi apa yang saya dapati semasa saya mengkebumikan kawan saya, ya, selepas habis bermacam talqin apa semua balik, saya mendapati kubur kawan saya ni lari jauh. Dari situ saya mula bertanya dengan pengali kubur. Di situlah mulanya benda ni berpanjangan sampai ke hari ini. Isu-isu sebegini jika berlarutan pasti akan memudaratkan sistem perpaduan di kalangan penduduk. Mengambil jalan terbaik, perkara ini dilaporkan kepada Yang Berhormat Encik Fahmi Fazil selaku Ahli Parlimen Lembah Pantai. Pertemuan yang diatur walaupun secara ringkas antara penduduk dan beliau dilihat satu perkembangan positif dalam menyelesaikan isu yang berbangkit ini. Alhamdulillah, hari ini penduduk di sekitar kawasan Kampung Kerici dan Pantai Dalam telah datang ke tanah perkuburan di Jalan Kubur yang sebelum ini saya difahamkan ada beberapa isu berkait dengan arah kiblat dan juga dari segi isu pengurusan tanah perkuburan dan juga pengurusan jenazah. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran Ustaz Ajib Pengarah Jawi serta pasukan dari Jawi dan juga pejabat mufti dan juga daripada Masjid Jami' Khatijah yang merupakan masjid yang menguruskan tanah perkuburan ini, kita dapat satu pertemuan yang membuahkan hasil yang akan insya-Allah membawa kita ke arah penyelesaian. Semuanya bermula dengan keupayaan untuk berkomunikasi. Itu yang saya nampak. Kalau sebelum ni banyak yang mungkin tersimpan tapi dapat diluahkan, dan Pengarah Jawi sendiri mendengar dan wakil daripada pejabat mufti wilayah Persekutuan juga mendengar. Saya lihat mungkin isu-isu yang telah lama tersimpan tu
boleh kita rungkaikan masalahnya. Tapi yang penting adalah keinginan kita ataupun wewenang, kesungguhan tu untuk duduk, bertemu, bertukar pandangan, dan inilah salah satu cara yang saya usahakan di banyak tempat di Lembah Pantai. Bukan sahaja dalam isu ini, tapi banyak daripada isu saya jemput, kalau ada pemaju, kalau ada penduduk, pihak bandaraya dan pihak berkuasa, saya jemput untuk duduk sekali. Dan insyaAllah bila kita dapat bermusyawarah seperti ini, dia membolehkan kita melihat kepada jalan-jalan penyelesaian. Memahami isu dibangkitkan oleh penduduk yang berhormat Fahmi Fazil turut menjemput Haji Muhammad Ajib Ismail, iaitu pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Tindakan cepat oleh yang berhormat Ahli Parlimen Lembah Pantai ini menangani isu yang sudah berlarutan hampir 2 tahun ini semakin menampakkan jalan penyelesaian. Dan kita melihat bahawa sebenarnya memang wujud masalah, tetapi Pejabat Mufti telah pun memberikan maklumat dan keterangan. Mungkin di satu pihak mungkin masih belum berpuas hati. Sebab itulah kita akan bawa mereka, beberapa orang ini, bersama dengan YB Ahli Parlimen, untuk kita mengunjungi Pejabat Mufti, untuk biar Mufti sendiri memberikan penerangan. Dan pada saya ada ianya lebih jelas. Berdasarkan kepada apa yang difahamkan kepada saya, maknanya ianya telah pun disahkan oleh Pejabat Mufti bahawa ada beberapa sahaja yang terpesong, tetapi telah pun dibetulkan. Yang sedia ada ni maknanya based on jawapan yang telah diberi, maknanya pada kita sebenarnya dah tak ada masalah. Tetapi masalahnya ialah masih belum berpuas hati dengan situasi itu, tetapi saya yakin bahawa benda ni adalah sesuatu yang boleh diselesaikan. Sesuatu masalah ni kalau kita ikhlas, kita melihat masalah, bukan melihat siapa yang bersalah, ianya pasti akan selesai. Tetapi kalau kita melihat siapa yang bersalah, semua isu tak boleh nak selesai. Pada saya, pendekatan YB cukup jelas. Kita terima dan kami akan selesaikan satu per satu. Saya dah mendengar tadi, pada saya benda ni boleh diselesaikan dengan baik, dengan satu semangat. Kita ini rujuk kepada orang yang lebih tahu dan boleh membuat putusan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuluh. Apabila kita bertembung bersinar satu perkara, hendaklah kita kembali pada Allah dan juga Rasul. Jadi kita kena dengar, kita terima, kita boleh terima dengan baik, pastinya benda itu akan jadi satu jalan besar. Yang petang malam Jumaat yang baik. Jadi sama-sama untuk menyelesaikan masalah yang kita bermasalah ni. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih pada pihak YB dan pengarah Jawi yang sudi datang bagi penyelesaian masalah aduan penduduk yang tidak begitu puas hati tentang tanah perkuburan. Pada anggapan saya pada petang ni telah buka jalan bagi penyelesaian yang tidak berpuas hati tersebut. Okay, alhamdulillah jawapan daripada pihak YB dan pengarah Jawi begitu memerangsangkan, bermakna dapat mencari jalan penyelesaian bagi orang kata menyelesaikan masalah yang kiblat yang kita atasi ni. Itu ya. Harapan kalau dapat kan di apa diselesaikan dengan cara amanlah, dengan cara bijaksana seperti mana yang disarankan oleh YB dan juga pengarah Jawi tadi, adakan satu pertemuan secara khusus dan membincangkan hal-hal yang sebegini agar tidak berlaku di masa akan datang. Dan dengan azam baru, hiduplah persatuan Islam dengan sepenuh-penuhnya, jangan sedikit-sedikit. Itu saja harapan saya, insyaAllah. Harapan saya minta benda ni boleh selesai dengan cara baik. Pasal ini adalah hukum, bukannya undang-undang. Saya orang Islam, jadi saya pun bersyukur kerana ingin mencari penyelesaian secara baik. Itu saja. Bagi menyelesaikan pertikaian berkaitan kubur terpesong arah kiblat ini, ianya perlu dilakukan dengan lebih teliti oleh pihak Jabatan Agama Islam. Satu pasukan akan dihantar dalam masa terdekat bagi memastikan pertikaian ini dapat diatasi.
pasti akan ada jawapannya nanti, dan segala yang menjadi tanda tanya pasti akan terjawab. Kami di Titik Sentuhan mengucapkan sekalung tahniah kepada Yang Berhormat Ahli Parlimen Lembah Pantai Encik Fahmi Fazil kerana sudi turun badan melihat sendiri masalah yang dibangkitkan oleh penduduk. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Haji Muhammad Ajib Ismail atas tindakan cepat yang bakal diaturkan dalam masa terdekat. Bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Haji Didi Sumardi Muhammad untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Keadaan lalu lintas ini memang terlampau padat dan terlampau teruklah. Lori keluar masuk, saya hampir melanggar lori tu. So lori pun akan parking kiri kanan. So dah block view saya lah. Disebabkan ini air naik, kekotoran akan masuk di sini, dan bila air reda selepas hujan, semua sampah akan bertakung dan pelbagai jenis isu akan muncul. Pinggir. Masa awal-awal masa nak beli rumah tu, masa hari perasmian, jalan tau, jalan raya memang cantik. Daripada keluar traffic light sana sampai ke apartment sini memang tak cantik lah. So selepas dah sebulan, dua bulan, akibat daripada lori keluar masuk, so jalan ni jadi rosak lah. Boleh tengok lah, jalan situ boleh jadi pecah-pecah, longkang pun banyak pecah. Dua aktiviti yang saya perasan, satu aktiviti kuari belakang ni, satu lagi saya perasan sebelum ni ada lori sampah keluar masuk juga. Tapi saya tak tahu lori sampah tu official ke apa, saya tak pastilah. Tapi yang pasti memang ada penampakan lah lori sampah situ keluar masuk. Terus sekarang tu untuk saya macam kalau nak keluar pagi pergi kerja, kebanyakan orang yang lori ni
kurang ada adab lalu lintas lah. So bila kita orang jalan, dia pun main terus jalan je lah. Dengan jalan yang kotor semua ni memang masalah lah. Lebih-lebih untuk yang kadang untuk orang yang owner yang ada dua parking, nak parking pun tak boleh jugalah. Dia berhabuk untuk penduduk yang yang rumah dia menghadap kuari ni, setiap hari boleh katakan banyak jugalah debu-debu yang masuk ke diorang punya balcony jugalah. Sebelum ni sudah ada buat report dan hampir satu apartment ni keseluruhan penduduk dah buat report. Ada orang datang daripada pihak kuasa lah di BKL, dia ada datang dan kemudian saya tak tahulah apa yang dia buat. Selepas tu the next month semua jalan seperti biasalah, lori keluar masuk semua. Kekerapan lori tanah yang keluar masuk di kawasan itu telah menyebabkan keadaan jalan rosak, berlubang dan berlekuk-lekuk. Ekoran kenderaan berat yang dipercayai mengangkut beban lebih muatan melalui jalan tersebut. Jika musim hujan, keadaan menjadi lebih buruk kerana ia akan berlecak dan mengotorkan kenderaan. Sampai bilakah keadaan ini akan terus berterusan membelenggu penduduk? Rumah baru diduduki tidak sampai setahun, tetapi situasi jalan yang tidak masuk akal terpaksa dihadapi penduduk. Keadaan lalu lintas ini memang terlampau padat dan terlampau teruklah. Macam pagi yang saya alami pagi tadi, macam lori keluar masuk, saya hampir melanggar lori tu. Sebab keadaan sini gelap, dengan lampu pun tak berapa terang. So jalan kat sini pun tak berapa nak elok sebab saya nak kena mengelak lubang semua. So lori pun akan parking kiri kanan. So dah block view saya lah. So jalan ni memang sempit dengan pasir macam boleh nampak sekarang ni lah. Malam dia akan bersusun banyak. Dengan sebelah rumah pun dia ada satu tapak kawasan dia. Dia akan parking ke situ juga. So dia akan block kawasan lah. Untuk laluan keluar masuk akan jadi tengah-tengah satu lorong saja. So akan sukarkan untuk penduduk kami nak keluar masuk lah. Macam pasir, sebab dia akan naik sampai ke rumah. Isteri saya terpaksa lap hari-hari rumah dan saya nak buka balcony untuk ambil angin pun memang bukan angin, abuk yang masuk lah. Masa baru-baru masuk, satu lori pun saya tak nampak. Bila dah masuk ni, ya Allah, macam-macam lori keluar masuk. So saya harap pihak kuasa boleh menyelesaikan. Satu sungai yang besar di mana ada tiga saluran air masuk. Satu daripada sana, kawasan Kampung Muhibah, di Puchong, kawasan Puchong Kinara, dan di sini daripada IY Mall, saluran sungai. So sungai ini bersebelahan dengan dumping sampah yang boleh nampak daripada atas, semua sampah berkeliru di sana dan kuari pasir. So bila sini hujan lebat, air akan naik ke tahap yang tinggi. Dan bila air naik tahap tinggi, semua kotoran dan sampah sekali akan lalu di sini dan berkumpul di sini. Walaupun air bergerak, tapi sampah akan kumpul di sini disebabkan ada blok. Dekat sebelah sana, saluran daripada IY disekat sebab vegetasi dan tiada saluran yang betul. Disebabkan ini, air naik, kotoran akan masuk di sini dan bila air reda selepas hujan, semua sampah akan bertakung dan pelbagai jenis isu akan berlaku seperti serangga yang tak, kita pun tak tahu jenis-jenis serangga naik ke atas penduduk punya rumah, nyamuk. Kebelakangan ni bila kita pindah masuk tak banyak nyamuk. Tapi dalam 2 bulan, 3 bulan ni kebanyakan penduduk mengalami isu terlalu banyak nyamuk naik di atas.
Bila kita dapat tahu takungan di sini yang berlaku, kami pernah buat beberapa report melalui online, tetapi maklum balas belum diterima lagi. So kita, apa yang kita nak, cuba baikkan saluran sungai dan naikkan balik sungai itu seperti yang ini, dipecahkan. So kalau dipecahkan, kalau dibuat semula dan membuat salurannya betul, saya percaya isu ini tidak akan berlaku. Sebab ada pembentengan sampah untuk sedang dibersihkan. Sekarang tak ada apa-apa. Kita berharap if there any chances, kalau ada solution, senang sikit. Sebab keadaan semakin hari semakin teruk. Situasi melihat kelibat biawak di kawasan rumah, ia bukan bahan jenaka. Kerana spesies ini mampu bertindak ganas menyerang manusia. Ini visual yang berjaya dirakam oleh penduduk di Pucung Mas baru-baru ini. Permasalahan ini perlu ada solusi segera dan pihak kami masih menunggu jawapan daripada pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mengenai isu ini. Rozihan Mohd Raji untuk Titik Sentuhan terus bertindak.